예. 감사합니다. Akhirnya MSAT Anak Yai Jombang, diduga pelaku pencabulan santriwati, kini sudah ditangkap. Meskipun sebelumnya polisi telah meminta baik-baik terhadap bapak kiainya, namun bapak kiai tersebut memang belum memberikan anaknya terhadap kepolisian karena memang katanya akan menyerahkan. Namun setelah diminta baik-baik, akhirnya polisi pun kini mengepung semua area ponpes sehingga kini ia sudah ditangkap dengan beberapa cara di sana ya, yang banyak sekali polisi menurunkan anggota-anggotanya. Ya, Anak Yai Jombang dijebloskan ke sel isolasi rutan Madaeng. Keluarga masih dilarang besuk Subci. Ya, Muhammad Subci Alsani MSAT Anak Yai Kondang di Jombang, Jawa Timur, akhirnya dijebloskan ke ruangan isolasi di rumah tahanan rutan Surabaya di Madaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah resmi ditangkap polisi, sejak tertangkap hingga dijebloskan ke penjara, ya, tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati itu belum diperbolehkan dibesuk oleh pihak keluarga. Kepala Rutan Karutan Surabaya Wahyu Hendrajati Setia Nugroho, seperti dikutip dari beberapa di antaranya, mengatakan sebelum dimasukkan ke ruang isolasi, serangkaian pemeriksaan pun seperti kesehatan dilakukan oleh petugas Rutan Madaeng di sana. Ia pun mengatakan selain pemeriksaan kesehatan terhadap MSAT juga ditempatkan di ruang isolasi tanpa ada perbedaan sama sekali dengan tahanan baru yang lain, dan tidak ada keistimewaan yang diberlakukan kepadanya. Setiap tahanan baru kita taruh ruang isolasi. Ini semua arahan dari Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Disinggung soal kunjungan atau pendampingan dari pihak keluarga tersangka, Wahyu Hendrajati pun menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pihak keluarga yang menjenguk. Memang tidak ada keluarga yang menjenguk karena kunjungan tatap muka masih belum diperkenankan ataupun belum diperbolehkan. Baru nanti tanggal 19 baru bisa dilakukan kunjungan tatap muka. Dia pun mengatakan sesuai SOP yang ada, MSAT akan berada di sel isolasi selama 7-14 hari ke depan. Pihak rutan juga telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pengamanan di sekitar rutan. Nah, MSAT juga belum boleh dikunjungi siapapun selama menjalani isolasi di sana, kecuali ada permohonan dari aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan lanjutan atau penyelesaian berkas perkara. Layanan kunjungan rencana baru akan dibuka 19 Juli mendatang, tapi MSAT baru bisa dikunjungi keluarga setelah keluar dari ruang isolasi. Itulah